Lin udah janjikan kapan dong ngajak Lin keliling dunia. Kadang-kadang kalau lagi kerja begitu, kita berkali-kali dia ngomong begitu, pasti Lin doakan rezeki saya ya, pasti saya bawa ya Lin. Kebetulan kemarin waktunya pas, jadi aku bawa dia keliling. Udah ya Lin keliling Amerikanya belum tuh kan, suka begitu. Ya itu permintaan dia, karena dia orang yang spesial untuk saya. Pekerjaan rumah apapun kan diberesin sama dia. Jadi kalau gak ada dia, kelar deh udah urusan rumah. Jadi dia adalah hal yang terpenting. Jadi Elin for life. Aku bawa dulu ke Singapura, terus aku bawa dulu ke Belanda, aku bawa dulu ke Jerman, terus ke Hungary, ke Budapest, aku bawa ke Belgium, ke Belgia. Kata Elin Belgia, ya Belgium lah ya. Kita bawa ke sana, waktunya 2 hari pas lah gitu. Ya 5 negara lah kita bawa dia. Jadi aku percaya bahwa Elin juga ada yang jaga gitu loh di sana nanti. Udah gitu mereka tahu masakan Elin enak, pengen dimasakin terus. Jadinya kita grocery terus masakan Elin gitu. Seneng sih, jadinya juga puas gitu, menyenangkan cita-cita dia. Cuman aku sedih gak bisa ke Paris, kan udah deket padahal tinggal sejam.